Halo guys, assalamualaikum. Sekarang kita lagi mau jalan-jalan atau liburan ke Pontianak. Sekarang lagi pada ngapain sih nih? Lagi nunggu satu keluarga lagi yang belum dateng. Kita janjian dari 6:30 loh, ini udah mau 9:30. Ya males lah. Kalau keluarga Aminur Rahman emang kalau nggak telat gak? Iya. Sian Queen itu ada di mana ya? Oh itu rahasia, nanti aja kalau udah di sana ya. Sombong amat. Oke guys, ikutin kita terus ya. Jalan-jalan ke sana. Dah. Halo guys, sekarang kita baru aja nyampe di Ocean Queen Resort yang ada di Pelabuhan Ratu. Nah ini model penginapannya tuh kayak cottage. Kita lihat nih ke dalam. Ini ruang tamunya, ruang makannya ini. Kemudian ada dapur, ada kompornya. Ada dua tempat tidur. Begitu guys. Iya, Pak. Kita ada di Ocean Queen Resort. Jadi sekarang mau siap-siap dulu nih, mau berenang terus mau ke pantai, guys. Yuk, ikutin terus ya. Ini adalah kawasan Ocean Queen Resort. Kalau kalian lihat di sini banyak cottage, terdiri dari berapa cottage ya? Kayaknya cukup banyak ya. Ini seperti kalau kita di Anyer nih suasananya guys. Jadi di dalam cottage-nya terdiri dari beberapa kamar dan juga ada AC-nya guys, fasilitasnya. Di sini fasilitasnya ada kolam renang, ada musola, ada lapangan bola nih guys, walaupun nggak besar, cuma ada lapangannya. Yang pastinya kalau dari cottage yang kita di sana itu kalau kita mau ke laut tuh harus jalan dulu ke sana, karena di sana lautnya. Sekarang kita mau ke pantai. Kalian pengen tahu nggak kayak gimana pantainya di Pelabuhan Ratu, tepatnya di Ocean Queen Resort? Kayak gini guys. Ombaknya juga cukup lumayan gede ternyata guys. Nggak tahu nih bisa berenang apa enggak. Yuk. Alika baru sampai langsung mau nyobain berenang di laut. Nah, dia berani nggak berenang di laut? Ombaknya gede juga nih soalnya ini. Iya. Iya tuh. Serem. Jadi kalau berenang di pantai, apalagi bawa anak guys, harus hati-hati ya. Gimana kak, berenang di pantai? Tapi kok ketakutan kayaknya? Aku tadi kebawa anak. Kan di pinggir, main pasir. Kamu nggak berenang? Hah? Hey. Takut. Oh, nih Dilan nih mau lari ke sana lagi nih Dilan. Dede,
Ya, Dek, muka kamu kan celemotan, Dek. Celemotan pasir. Kita berenang di sini kayaknya tidak memungkinkan karena sore ini ombaknya gede banget ya, Dek ya. Jadi nggak mungkin bisa berenang. Kalau Arsika, Arsika gimana? Mau berenang? Iya. Kita mau ke kolam berenang, guys. Ya, ini ada kan di sini. Kita mau berenangnya di kolam berenang aja. Iya. Sekarang udah ganti baju, udah copot baju nih. Siap-siap mau berenang. Menyusul anak-anak. Bisa berenang. Kamu punya siapa? Bannya. Aku pinjam. Udah bilang belum? Ya digantian ya. Pagi ini jalan-jalan di tepi pantai, cuman kayaknya pagi ini nggak memungkinkan karena ombak pantai Pelabuhan Ratu besar banget, guys, seperti yang tadi lo lihat. Jadi kayaknya kalau kesini pilihlah cottage yang punya pantai yang enak untuk berenang, tidak bahaya. Jadi kalau yang bisa berenang di mana, Pak? Karena aja itu kan ada gerbang pos itu kan. Oh, bayar ya? Ada tangga. Oh. Ada pesan itu kan banyak pengunjung perahu. Itu kan nelayan. Nah, kalau di situ tuh enak, Pak. Lagi pula di sini juga ada karang ya, Pak? Iya, cuma di pinggir-pinggirnya karang. Orang sini mah takut, saya juga orang asli orang sini. Sini. Tapi sebelum-sebelumnya udah ada yang tarik ya? Iya. Ini kok banyak arusnya, Pak, di sini mah. Itu ini termasuk yang bahaya ya? Iya. Ini banyak arusnya apa di sini? Ombaknya besar banget nih. Arsika lagi di gendong sama abahnya. Iya benar, guys, katanya kalau di sini di pantai Pelabuhan Ratu yang tempat kita nginep ini tidak bisa berenang di pantainya karena ombaknya besar dan dia ini bentuknya nggak landai, ini bahaya. Tadi kata si bapaknya juga bilang begitu, guys. Iya. Halo, guys, hari ini kita mau pulang. Udah siang, siap-siap mau pulang. Jadi kesan-kesannya gimana, Mas? Setelah liburan di lumayan Pelabuhan Ratu. Ombaknya gede banget, jadi takut ke pantainya. Jadi. Tapi jadi secara keseluruhan gimana? Mantep doang. Tidak nyenyak gak kemarin? Dingin AC-nya. Oke, liburan kita minggu ini. Dua hari ini, Sabtu dan Minggu.
sekarang mau pulang. Yuk. Yuk. Oke guys, sekarang kita mau pulang. Begitulah liburan kita ke Ocean Queen Resort. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.